always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want... Pesepak bola Timnas Putri Indonesia, Safira Eka Putri Kartini, dibilang lebih pantas jadi model. Selama ini, sebagian para pecinta sepak bola tanah air hanya tahu skuad Garuda, tim yang terdiri dari para lelaki. Padahal tim nasional Indonesia juga memiliki skuad Serikandi yang terdiri dari para pemain sepak bola wanita. Baru-baru ini, Timnas Putri Indonesia mengukir sejarah yang cukup membanggakan di kancah dunia olahraga. Dalam laga uji coba FIFA Women's A Match melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia berhasil menahan Timnas Putri tuan rumah. Tim Putri Indonesia bermain imbang dengan skor 1-1 dalam laga yang berlangsung di Prince Mohammed bin Fahd Stadium, Arab Saudi, pada Rabu malam 22 Februari 2023. Salah satu pemain Timnas Putri Indonesia yang menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut adalah sosok Safira Eka Putri Kartini. Pemain yang diposisikan sebagai bek Timnas Putri Indonesia itu ternyata memiliki kemampuan mumpuni ketika mengolah si kulit bundar. Karena kemampuannya itu, Safira berhasil menjaga lini pertahanan Timnas Putri saat menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Namun selain kemampuannya di lapangan hijau, Safira juga diidolakan karena memiliki paras cantik dan body goals yang bikin iri kaum hawa. Pemain bola 20 tahun ini ternyata telah memperkuat Timnas Putri dari beberapa kelompok umur sejak berusia remaja. Safira yang memiliki tinggi badan 163 cm itu memiliki karir mentereng. Dia telah memperkuat Timnas U16 di Piala AFF 2018. Gadis cantik kelahiran Bangka Belitung pada 21 April 2003 tidak hanya berkarir di Timnas Putri Indonesia saja. Salah satu prestasi terbaik Safira adalah bersama Timnas Indonesia Putri yang berhasil lolos ke Piala Asia 2022.